Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam wa ni'matil zahirah wal batinah qadiman wa hadisan wa ja'ala bi qulubil muslimin bahjatan wa syururah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyil mustafa wa ala atsbaihim alladhina warisuna ilmu wal ulama wa rasatil anbiya amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atiullaha wa rasulah fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada sebuah kata yang barangkali kalau kita lihat itu ditakuti. Saking ditakutinya itu, ustadznya itu diusir atau ditolak. Jadi kalau kita ngangkat kata kalimat kafir, wah sepertinya itu sangat ditakuti. Itu kemarin ada ustadz siapa itu yang Basalamah, Khalid Basalamah, ketika datang ke Banjarmasin mau ceramah di Mujahidin ditolak, ada masyarakat yang menolak. Sampai di Muhammadiyah Sungai Niai itu juga ditolak karena dituduh beliau itu sering nyebut-nyebut kafir dan sebagainya. Di situ Bondo ditolak juga, di Bangil ditolak, dan kemudian di Surabaya ditolak. Rupanya ditolak di mana-mana hanya karena seringkali nyebut kata kafir. Yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu kita menuduh. Menuduh seseorang itu Anda kafir. Kalau orang itu mukmin, sungguh kata Rasulullah, tuduhan itu kembali kepada dirinya. Jadi kita nuduh yang enggak boleh. Yang dibolehkan bagi kita apa? Menyebutkan atau menerangkan karakternya. Silakan itu. Nah, kalau kita sebutkan karakter orang-orang yang katakanlah kafir, kita akan boleh dibolehkan, diperkenankan, sebab tanpa diterangkan karakter-karakternya, orang-orang akan melakukan itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, nah karakter kafir itu biasanya ada baper. Pendorongnya ada. Pendorongnya itu ketika seseorang itu berada dalam posisi nifak atau munafik. Nah, ini akan mengarah ke sana. Kemudian pada suatu ketika fasik, zalim, itu juga bagian dari sesuatu yang akan mendorong dia jadi baper, pendorong untuk menuju kepada kekufuran. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin hari ini kita lihat dulu kalimat kafir itu kok ditakutin itu kenapa. Padahal kata kafara itu menutupi. Kafara itu menutupi yang benar. Menutupi kebaikan sehingga yang tampak buruk. Nah, kalau kita lihat di dalam beberapa ayat ada sebutan, kalau tidak mau disebut kafir itu kita sebut saja, sebab makna kafir itu ada yang disebut dengan mengingkari. Kan keren sedikit tuh. Orang-orang yang mengingkari, oh enggak panas, adem aja. Atau dalam yang kita baca tadi, qul in kuntum tuhibbunallah, qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah. Bagi bapak yang punya Al-Quran digital bisa dilihat itu, atau Al-Quran terjemah surah Al-Imran,
3132. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Aku yang dimaksudkan di situ adalah Muhammad. Ikuti Muhammad. Domirnya itu kepada Muhammad. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah pasti menyintai kamu. Allah mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba kita lihat ayat 32-nya. Qul, wahai Muhammad, kau ngomong lagi kepada umatmu tu. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kalian semua kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Di situ apa kata kafir itu? Fa in tawallau, maka jika kamu berpaling, jika kamu berbalik dari ketaatan pada Allah dan Rasul, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka Allah tidak menyukai kamu lantaran kamu itu mengingkari. Oh, enak kan kalau lantaran kamu kafir takut ya, lantaran kamu mengingkari Allah dan Rasul. Hadirin jamaah rahimakumullah, nah di situ coba lihat, fa in tawallau, dan siapa saja yang berpaling dari ketentuan Allah dan Rasul, siapa saja yang berbalik dari ketentuan Allah dan Rasul, siapa saja yang menutupi atas perintah Allah dan Rasul, fa innallaha la yuhib, maka sesungguhnya Allah la yuhib, itulah nafi. La yang melenyapkan kasih sayang, yang melenyapkan kecintaan. Berarti fa innallaha ghadab, maka sesungguhnya Allah itu murka. La yuhib bimaknihi ghadab, berarti Allah itu murka disebabkan mereka mengingkari atau menutupi kebenaran. Dan pada suatu ketika masuk dalam kategori la yuhib ini, apakah itu perangkatnya datang dari zalim? Apakah perangkatnya dari munafik? Apakah perangkatnya datang dari fasik? Maka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? La yuhib itu ghadab, kemurkaan. Kemurkaan itu enggak lama Allah akan datangkan bencana. Kalau sudah merata seluruh penduduk negeri ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 5 kelompok ayat di dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan untuk memusnahkan suatu kaum dan kemudian mengganti dengan kaum yang lebih baik. Berarti apa kita? Hilang. Allah musnahkan atau lenyapkan kaum itu dan kemudian diganti dengan kaum yang lebih baik. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya mulai, mungkin ini tidak tahu saya kapan selesainya, yang jelas kita mulai bafarnya dulu. Bafarnya itu yang pendorongnya, pendorong untuk menuju kepada kekafiran. Tapi saya akan jelaskan dulu supaya gampang memaham itu definisinya. Fasik, fasoko, itu kan kalau kita dibilang fasik itu enggak terlalu anu ya. Segala sesuatu yang sifatnya durhaka, menolak perintah Allah, menolak perintah Allah dan mengerjakan larangan Allah. Kalau pasoko dalam arti bahasa itu jalan, apa namanya,
keluar dari koridor, apa ya, keluar dari jalan jalur jalur yang benar, pasokok, pasik, atau lebih kita kenal pasik itu adalah segala sesuatu yang tidak dituntun Allah dan Rasulnya dikerjakannya, segala sesuatu yang dilarangnya, apa yang dilarang dikerjakannya, yang diperintah ditinggalkannya, pasik. Kita kenal dengan kalimat maksiat. Ini pendorongnya. Pendorong yang kedua, zolim. Zolim adalah segala sesuatu tindakan yang merugikan sesama makhluk Allah. Ini luas ini. Merugikan sesama makhluk Allah, maka itu disebut zolim. Nanti juga kita bahas beberapa poin. Kemudian munafik. Munafik itu kalau melihat sabda Rasulullah SAW, ayatul munafiku salasun. Tanda orang munafik itu tiga. Sudah hafal semuanya. Iza haddasa kazabah. Kalau ngomong, dusta. Wa iza tumina khona. Kalau dia diberikan amanah, khianat. Wa iza wa'adak fa'akhlaf. Dan pada suatu ketika dia berjanji tidak ditepati. Ini sudah umum. Munafik adalah yang paling berbahaya itu dia berada di tengah-tengah kaum muslimin tetapi justru hatinya adalah penuh dengan kekafiran. Paling tidak dia mensupport, memberikan dukungan sepenuhnya kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Nanti kita lihat perkembangannya. Kita masuk dalam dunia pasik dulu. Saya mulai dari pasik yang ringan. Bulan kemarin kalau tidak salah menjelang pulang sempat saya baca surah Al-Hasyr ayat 19. Wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah dan diharamkan bagi kamu meniru orang yang lupa pada Allah. Fa ansahum anfusahum, maka mereka itu benar-benar kami jadikan lupa diri. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang yang fasik. Ini yang paling ringan. Fasik paling ringan. Tuh, kalau tidak salah hari ini ada acara tuh. Orang ramai-ramai lupa pada Allah. Saya pernah diundang pada suatu ketika diundang yang sebenarnya undangan itu tausiah. Tapi dikaitkan mereka dengan memperingati maulid. Saya lihat upacaranya besar-besaran. Sembelih sapi tiga. Artinya banyak toh. Saya bilang ada acara apa? Saya diundang untuk ceramah biasa. Kok di sini ada acara begini ya? Oh ternyata saya amati yang nyembelih, dari yang nyembelih sapi, yang membaik dagingnya, membagi-bagikan, yang memasaknya, juhurnya perai, asarnya tidak dikerjakan, maghribnya blong, isanya perai. Tuh. Fa'ansahum anfusahum, maka mereka kami jadikan benar-benar lupa diri. Ula'ika humul fasikun. Mereka itu adalah orang yang fasik. Apa yang menjadikan kita lupa diri? Bapak, yang kenapa saya katakan paling ringan? Siapa mengatakan nonton sepak bola fasik? Enggak ada kan? Hati-hati loh kalau nonton sepak bola. Sampean punya idola Garuda di dadaku. Nonton. Enggak ada taruhan di sana, enggak ada taruhan. Hanya saja kita mencintai, mengidolakan sesuatu itu luar biasa. Ketika idola kita itu kalah 9-0, kada tanggung-tanggung, dada berpurut sakit, jantung, serangan jantung,
mati. Mati itu dalam keadaan lupa pada Allah itu. Karena kecintaan yang berlebihan yang kita idolakan itu justru akan menghantarkan sebuah yang akan lupa pada Allah. Itu Rasulullah saja tuh. Ada tahun yang disebut dengan tahun Amul Khazam. Tahun duka cita. Tahun itu istri beliau Siti Khadijah yang mendenai perjuangan beliau wafat. Di tahun itu pamannya Abu Thalib yang membela beliau meninggal dunia. Kemudian beliau sepertinya mengut-mengut berduka. Berduka, pokoknya sedih gitu. Sahabat-sahabat ini bicara, berbincang-bincang. Itu Umar, Abu Bakar bincang. Saudara-saudara, gimana ya kalau Rasulullah nanti datang bersalam, kita jawab salamnya, kita serentak berdiri untuk menghormati beliau. Kita kalau perlu dipeluk, kalau perlu kita doakan. Gimana? Bagus. Sahabat lain, bagus. Bagus, oke. Ternyata Rasulullah datang dan begitu mengucapkan salam, semua mereka menjawab serentak. Serentak sahabat-sahabat beliau yang ada dalam masjid itu berdiri menghormati nabinya. Wajar enggak? Nabi beliau, nabi masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam, semua berdiri. Wajar sebenarnya. Tapi Rasulullah dengan nada yang keras berteriak, duduk, kata Rasulullah. Saya tidak mau kalian hormati seperti Isa ibnu Maryam. Yang begitu dia cintai, begitu dia hormati, sehingga kultus diangkat menjadi putra Allah. Beliau kada jadi bekas kawalan, kada jadi duduk bersama sahabat, balik kembali ke dalam kamar beliau. Tuh. Berhari-hari sakit hati nih sahabat nih. Waduh, ujar sahabat. Rencana kita, niat kita baik. Wong Nabi itu datang kita sambut berdiri. Itu kan bagus tuh, menghormati. Ini kan lucu lagi. Nabinya udah mati kok malah berdirinya sekarang. Ya. Nabinya tuh udah wafat kok berdirinya sekarang. Waktu hidup saja Nabi enggak mau dihormati berdiri itu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, oleh karena itu pada suatu ketika saat Nabi berdiri itu, sahabat ini sakit hati ini. Waduh, ternyata kita salah. Ternyata kita enggak benar menghormati berdiri ini. Sehingga untuk menghibur tubuh beberapa waktu kemudian turunlah Al-A'raf 188. Yang punya digital coba tolong dibuka tuh. Surah Al-A'raf 188 mengingatkan bahwa Muhammad itu ada semacam tugas khusus. Dia bukan orang yang berlebihan untuk dikultuskan atau dicintai itu. Qul, katakanlah wahai Muhammad, jika coba siapa yang buka, udah ada Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran biasa, tolong bacakan. Kalau bisa Arabnya, boleh baca artinya dulu nanti Arabnya. Baca terjemahnya langsung. Katakan, aku tidak berkuasa menarik manfaatnya bagi diri bisa tidak berlapak kebenarankan kecuali menaiki Allah. Dan ketika aku mengetahui yang lain, tentulah aku membuat kebaikan sebaik-baiknya. Dan aku tidak berlipat kebenarankan. Aku tidak lagi mengetahui peringatan dan membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Al-A'raf 188 ya. Qul, katakanlah wahai Muhammad,
Setiap ada awal qul, Pak ya, di dalam Al-Qur'an itu berarti tujuannya Muhammad itu supaya menjawab, menerangkan kepada umatnya. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Apa di situ? Apa itu kalimatnya? Saya cari di sini aja. Bukan Arabnya, biar enak. Qul, katakanlah wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Aku tidak dapat menarik sebuah manfaat wala darran, dan aku juga tidak dapat menolak sebuah mudarat, illa ma syaa Allah, kecuali sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Walau kuntu a'lamu al-ghaib ta'athul min al-khair, andai saja aku mengetahui yang gaib, lastaktsartu min al-khair, niscaya aku tidak akan pernah ditimpa oleh sebuah, niscaya aku akan selalu baik. Wa ma massaniya su, dan aku tidak akan pernah ditimpa oleh sebuah keburukan. Itu andai Rasulullah itu tahu yang gaib. Waktu hidup Allah ngajarin lo Muhammad ngomong dengan umatmu tuh, bahwa kamu tuh gak ngerti yang gaib, bahwa proses hidupmu itu adalah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Wa ma mansadiyasu, niscaya aku tidak akan pernah ditimpa oleh keburukan. Coba kalau Rasulullah itu tahu yang gaib. Ini kalau hijrah langsung ke Madinah aman. Kalau saya hijrahnya ke Taif dapat batu. Kira-kira memilih ke mana beliau? Pasti milihnya ke Madinah kan, aman. Tapi ternyata tidak. Beliau tidak tahu yang gaib. Hijrah itu menuju Taif. Ternyata di sana dapat hadiah batu. Sampai beliau luka dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa Muhammad tidak tahu yang gaib. Itu lagi hidup. Bayangin kalau sudah wafat sekarang ini. Yang katanya kalau kita hormati berdiri dengan membaca sesuatu, Muhammad itu datang. Coba ikam hamburi apa? Tepung. Akan kelihatan bekas kakinya. Wah, 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 wah. Artinya di sini menghantarkan sebuah kultus kecintaan yang berlebihan kepada Rasul saja tidak boleh. In ana ila nadzir wa basyir liqaumi yu'minun. Ini misi Rasulullah. Sesungguhnya aku tidak lebih adalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira bagi orang yang beriman. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kecintaan yang menimbulkan sebuah kultus itu akan menghantarkan sebuah apa namanya pengingkaran terhadap Allah atau sebuah maksiat pada Allah. Mungkin bisa kita kembangkan pada sesi dialog nanti. Pasik, kita masih di seputar itu. Ini ayatnya masih 32 kelompok ayat lagi nih. Baru satu dua ayat yang nggak tahu kapan selesainya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian pasik yang ringan kedua. Ringan kedua. Surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat, surah yang 49 ayat ke-6. Surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Al-Hujurat ayat 6. Di situ ada kata fasik, orangnya
Hai orang-orang yang beriman, inja'akum fasikun, jika datang kepada kamu seorang yang fasik, jika datang kepadamu orang yang si pendosa, itu akan lebih enak. Inja'akum fasikun binabain, binabain fatabayyanu, lalu dia si fasik tadi membawa berita. Fatabayyanu, disuruh oleh Allah tabayyun. Tabayyun itu apa? Teliti dengan seksama. Antusibu qauman bijahala, jangan sampai kamu ambil lantaran karena ketidaktahuanmu, itu bahasa terjemah. Tapi itu bijahala, itu jangan kau ambil keputusan lantaran kebodohanmu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, maka itu akan menyebabkan kamu menjadi menyesal. Fatusbih, tusbih itu terus menerus, kamu akan ditimpakan musibah sehingga terus akan menjadi menyesal. Hadirin, saya mau tanya, pernah enggak nih seberataan sampean duduk di sini nih berpikir, nanti kalau saya ada rezeki saya akan menyumbang kegiatan maksiat? Pernah mikir tuh? Enggak ya? Kalau ada rezeki, aku akan nyumbang atau membantu perbuatan maksiat. Pernah enggak? Enggak pernah ya? Enggak ada yang pernah? Pernah Pak? Enggak. Kita buktikan. Kita buktikan. Bapak hadirin, ada yang disebut dengan iklan. Di iklan itu saya ambil satu contoh, satu iklan sabun saja. Di sana menampilkan gambar hidup yang diputuskan oleh MUI, gambar hidup maupun gambar mati, ketika wanita itu menampakkan auratnya, maka tetap itu akan merupakan satu perbuatan dosa. Ya, nih iklan. Iklan sabun mandi. Di situ ternyata perempuan mandi. Ya kan? Saya mau tanya itu dulu. Dosa enggak? Dosa Pak Ustaz. Itu yang ujar Allah, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa berita. Si fasik yang membuka aurat itu membawa berita. Apa berita yang dibawanya? Gunakan sabun merek A, merek B, dan seterusnya. Itu fasik yang bawa berita, itu si fasik. Fatabayyanu, disuruh oleh Allah teliti dengan seksama. Teliti dengan seksama. Kalau saya membeli produk ini, berarti minimal 20% dari keuntungan untuk biaya iklan yang berdosa ini. Jadi kenapa iklan yang berdosa itu lancar? Pendukungnya yang ada di dalam masjid ini. Iyalah. Fatabayyanu, teliti dengan seksama. Coba kita pikir, aduh Pak Ustaz, kalau begitu caranya enggak usah pakai sabun-sabunan. Bukan itu. Sebenarnya ini adalah motivasi kepada kaum muslimin. Kaum muslimin, lu jangan seenak doang, mikirin dong. Enggak mahal kok, pabrik sabun tuh enggak mahal. Paling 60 jutaan. Bikin sabun mandi masjid Al-Ihsan. Itu ini beredar di Kapuas, sabun mandi majelis masjid Al-Ihsan. Keuntungannya untuk Islam, manfaatnya untuk Islam, jaminan halalnya diketahui oleh Islam. Kita selama ini tidak mikir, wah itu urusan buahnya, biar 1.000-2 aja. Itu pikiran kita. Kita lupa ada potensi di kalangan masyarakat muslim ini. Fatabayyanu, teliti dengan seksama. Tabayun yang kedua, ini ampun perusahaan ini siapa? Kontrol.
ternyata piti singanu. Piti singanu ini bila setahun menyumbang untuk jending misionaris. Tahun 2014-2015 yang saya tahu 2015 1,3 triliun untuk jending misionaris dari piti singanu. Tuh. Siapa menyumbang jending misionaris itu? Kita dalam masjid. Potensi kita ternyata dimanfaatkan mereka. Kenapa kita abaikan Al-Quran? Cuma satu ayat Al-Quran yang mengingatkan pada kita. Andai kata itu tidak kita abaikan, kita akan menjadi produsen yang baik. Ada 220 juta kaum muslimin di Indonesia ini. Coba kali 1000, Pak. Sama dengan berapa? 221 juta penduduk muslim. 1000 rupiah saja kita ambil dari kantong muslim itu energi yang luar biasa, potensi yang luar biasa, bisa kita berbuat macam-macam. Kali 1 rupiah saja sudah 221 juta. Itu kekuatan Islam. Tapi ternyata kekuatan itu kita abaikan. Kenapa? Tidak tabayyun. Tidak tabayyun. Hadirin jamaah rahimakumullah, pukul 5 lewat 15. Enggak tahu saya nih. Lanjut. Lanjut. Ayat 11. Ayat 12, ayat 12, ayat 10, ayat 10. 10, 11 ya ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمسوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بِسَالِسْمُلْ فُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Surah yang sama, Al-Hujurat ayat 11. Hei orang-orang beriman, jangan suatu kaum mencela kaum yang lain. وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ. Dan diharamkan wanita mencela wanita yang lain. Barangkali wanita yang dicela itu lebih baik daripada kamu yang mencela. Wala talmisu anfusakum, dan jangan pula kamu mencela dirimu sendiri. Wala tanabazu bil alqab, dan diharamkan bagi kamu memberi gelar yang tidak baik. Bi salismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk pemberian gelar adalah fasik setelah beriman. Ujung ayat, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itu adalah orang yang zalim. Terjebak kita di sini. Itu kan kaum sudah sekarang ini. Sebenarnya kita tidak ingin mencela kaum. Ada yang disebut dengan Chinese yang sekarang ini merajalela, sembilan naga. Tapi karena ulah mereka, sebenarnya ada Chinese kita yang Muslim, yang mereka juga di sana teraniaya. Nah ini kita terjebak oleh itu. Kadang-kadang terjebak dengan persukuan. Kalau ada yang Jawa dengan Banjar ini timbul, wah Jawa tuh. Ini nih, kalimat-kalimat itu sebaiknya tidak usah dikeluarin lah. Pada suatu ketika dia itu Muslim, maka darahnya terpelihara, dan tudingan pun, dakwaan pun juga itu dilarang. Ketika dia sesama Muslim, maka dia tidak lebih adalah saudara kita sendiri. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tuh, kemudian yang kedua, wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Itu Aisyah datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa Allah menyebutkan secara takhsis khusus wanita?
Kenapa? Padahal di sebelumnya tadi kan kaum, dalam kaum itu ada laki-laki, perempuan, tua, muda, masuk sudah. Kenapa Allah menyebutkan lagi wanita? Rasulullah menegaskan, ya Aisyah, ketahuilah olehmu bahwa perempuan itu kalau sudah gabung dua orang, ini perempuan Banjar dia, perempuan Banjar, wanita itu kalau sudah gabung dua orang, kata Rasulullah, mulut mereka lebih condong kumat kamit, menggosip, mencela, menguyak orang lain. Itu wanita zaman jahiliyah. Kalau wanita yang sekarang ini kira-kira lah, lebih harat lagi. Tapi kalau di Kapuas kadar, puas kadar. Ulun di Kapuas coba ombetakon lah. Ibu-ibu ada nang ketujuh mencela atau menguyak orang kah? Tolong pengangkat tangan ibu-ibu. Wah, alhamdulillah tidak ada satupun yang angkat tangan. Jadi artinya dijamin tidak ada yang mencela. Wala nisa'u min nisa'in asa'a yakunna khairan minhunna, haram wanita mencela wanita yang lain. Barangkali wanita yang dicela itu lebih baik daripada kamu yang mencela. Hati-hati nih. Kadang-kadang bukan hanya wanita. Kadang-kadang yang bapak-bapak di dalam masjid justru mencela orang. Di sini juga enggak ada bapak-bapak yang suka mencela. Yo, apalagi dalam masjid wajikir melulu. Ini mencela tuh. Kalau pada suatu ketika menyangkut tentang persoalan furu'iyah, ibadah dan sebagainya, kita hanya membicarakan hukumnya, tidak membicarakan orangnya. Jadi kalau sudah terjadi membicarakan orangnya itu sudah cela. Kita hanya membicarakan karakternya. Misalnya, Pak Ustadz, nang kaya apa orang azan di kuburan? Wah, azan itu di masjid, memanggil orang-orang untuk sholat. Ngapain itu sholat? Enggak kok. Nguburin mayat azan misalnya. Itu di Banjar, Pak. Sini adakah? Ada tahu. Saya enggak tahu di sinilah. Nah, coba pikir baik-baik. Jadi kita jangan cela si pulan itu. Kita silahkan mencela itu. Coba azan di kuburan. Rasulullah bersabda, kalau azan itu dikumandangkan, iblis itu lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut. Ada orang ingin ngubur mayat azan, iblis lari. Wah, ternyata setelah itu iqamat lagi, lari lagi. Ternyata malah enggak ada sholat. Orang asam, kata iblis, aku dikeramputinya ini. Tuhan pun juga hayalah sholat. Mari kita sholat. Ternyata bukan sholat yang dilaksanakan. Yang dilaksanakan ngubur mayat. Jadi Tuhan marah, iblis pun kecewa. Ujar iblis, ini mengecewakan aku, akan hancurkan, akan aku goda yang lebih tajam lagi ini. Sebab ini musuh secara khusus ya iblis ini. Hadirin jamaah rahimakumullah. Saya ini enggak ada dalil ya, cuma sekedar refreshing sedikit. Wala talmizu anfusakum, dan jangan kamu mencela dirimu sendiri. Rasulullah, ya Rasulullah, ya sahabat, mana ada orang mencela dirimu sendiri? Kata Rasulullah, sesungguhnya setiap mukmin itu bagai satu batang tubuh. Jika sakit dari bagian satu tubuh, maka terasa sakit seluruhnya. Jika kamu mencela sesama mukmin, berarti sama dengan mencela dirimu sendiri. Jadi tidak ada hak apapun kita untuk mencela sesama mukmin. Ketika kita cela dia, maka celaan itu sebenarnya sama dengan mencela diri sendiri. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan kamu memberi gelar yang buruk. Gelar, saya terus terang bapak ini, kalau ada orang tewe, orang muara tewe, itu ada sahabat saya yang kebetulan waktu itu Lahai, kecamatan Lahai itu, jangankan Muhammadiyah pak, mendengar Muhammadiyah saja sudah orang muntah. Nah, sehingga dengan sedemikian rupa pengajian demi pengajian, pengajian demi pengajian, saya dirikan Masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa di sana kebetulan punya Muhammadiyah di Lahai ini. Saya serahkan pimpinan cabangnya Pak Haji Ardiansah. Suatu ketika saya ingin mengunjungi Lahai karena memang pengajian kan pernah saya tuh. Saya bertanya, di mana rumah Pak Haji Ardiansah?
Haji Ardiansah, anu betakun ke RT, Pak. Takuni RT. Pak, di mana rumah Haji Ardiansah? Membuka buku, kada ada nah. Kada tahu kami. Tidak lama lewat datang beliau. Tu bos penginapan Kumala. Enggak lama, itu tuh orangnya. Oh, Sidin itu Haji Tadong pae di sini ngarannya. Artinya apa di situ? Lebih dominan dikenal gelar ketimbang nama yang tasmiyah. Tasmiyah itu ketika diumumkan nama anak itu sebenarnya tidak boleh dipanggil nama kecuali selain yang telah diumumkan. Jadi tolong kita jangan-jangan di sini ada gelar. Orang lebih mengenal gelar ketimbang nama aslinya. Jangan-jangan ada di kampung kita nih. Lain kali kalau pangpala tu utuh cubik, takuni namanya Mas, ngarani kam ni siapa? Saya tu pernah tu. Sampian kalau kapal tujuh tapi orang ada meninggal. Saya tanya Pak Arbain, Pak Haji Arbain tidak ada yang tahu. Ternyata apa? Haji utuh cubik. Itu kenapa saya bilang kok gelarnya seperti itu jelek? Apa dinyatakannya? Dia dulu kemana-mana menjajah cubik, akhirnya dikenal utuh cubik utuh. Padahal beliau Arbain ngarannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, wala tanabazu bil alqab. Bi salismul fusuqu ba'dal iman, seburuk-buruk pemberian gelar fasik setelah beriman itu. Coba lihat ujung ayat. Wa man lam yatub. Barang siapa yang tidak bertobat, barang siapa yang tidak menghentikan dari mencela itu, fa ulaika humuz zalimun, maka mereka itu orang yang zalim. Rasulullah menegaskan, maukah kamu amal ibadahmu engkau serahkan dengan orang lain sementara dosa orang lain kau kumpulkan? Mungkin enggak masuk surga kira-kira. Dosa orang diambilnya sementara pahala ibadahnya diberikan kepada orang lain. Hadirin jamaah rahimakumullah, masih ada 36 ayat tentang fasik. Ya, kapan-kapan kita lanjut boleh, atau langsung loncat nanti ke zalim atau dan seterusnya, atau sambil jalan saja. Demikian barangkali jam 5 lewat 26 ada yang mau ke kantor dan sebagainya. Kemungkinan saya enggak tahu ini. Kalau Bapak mau aja pukul 9 boleh. Demikian barangkali, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Sebelumnya silakan kalau ada yang ditanyakan. Tapi insya Allah nih, supaya lebih nyambung. Nanti kok enggak nyambung, bisa saja nanti materi ini kita selesaikan dengan pertanyaan. Saya sediakan waktu kalau Bapak setuju jam 5 sampai jam 5.40. Setuju? Lanjut 15 menit, 14 menit. Manfaatkan itu sebaik-baiknya. Ada pertanyaannya? Padahal. Waalaikumsalam. Saja Pak, sebenarnya nama tasmiyah itulah nama yang diumumkan. Umar bin Khattab mengatakan, telah diberi nama anak ini bernama si Fulan, maka janganlah engkau panggil selain dari nama yang diumumkan. Umar bin Khattab dalam Al-Abakiriyatul Umar. Nah, oleh karena itu, bagaimana kalau dia senang dengan gelar itu? Ya, senang. Sebenarnya coba kita lihat di situ, wala tanabasu fil alqab, jangan kamu memberi gelar yang tidak baik. Artinya, pada suatu ketika diberikan gelar, sebenarnya dia itu keberatan, tapi terlanjur viral biar kita wayah ini. Ya. Terlanjur dikenal di mana-mana. Misalnya tadi Haji Kadap, seandainya sebenarnya hati Sidin itu berat. Tanya coba sungguh-sungguh, sampai ini himung kada di kiau Haji Kadap nih. Bila jadi Sidin senang, panggil aja. Kalau, waduh, sebenarnya hatiku keberat, Sidin. Cuma apa boleh nasib, orang mengenal itu. Nah, lain masalah, itu berarti kecewa beliau itu. Demikian barangkali, Pak. Lanjut. Kiri ada. Padahal. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Mestinya ya, nama yang diumumkan itu kan kita sering kali ya, tasmiah di sini memang agak lucu juga ya. Saya mun, kalau memang ya gitu ya, tasmiah di Banjar begini bunyinya, kaum talah di sini, ini ada imam nih, ya ulam samai tuka bima samai kalau sipulan bin sipulan, lalu dijawab apa? Barakallah, apa begitu? Kalau begitu samaan Banjar luputnya. Coba kita terjemahkan. Hei Orok, dia ngomong sama Orok yang umurnya 7 hari. Ya gula, sama itu kabima sama ikallah. Anda kami berikan nama sebagaimana nama yang telah ditakdirkan oleh Allah. Kapan tuh Allah berperan nak diktirkan nama? Wong bapaknya tanya ke sana kemari, dijawab barakallah. Kenapa tidak kita tiru saja Al-Quran? Gimana niru Al-Quran? Bagaimana Yakub memberi nama, bukan Yakub, saya lupa, Nabi memberi nama Maryam apa? Samai Tuha Maryam. Karena hadis Rasulullah SAW, persaksikanlah ketika kamu memberikan nama anak ini, maka tinggal nambah dong. Ini samaituha Maryam. Surah berapa? Al Imran. Al Imran 30 sekian gitu ya. Sesungguhnya anak ini saya beri nama Maryam. Itu penjelasan Nabi siapa itu? Nanti dilihat itu. Hah? Nabi Zakaria. Ini samaituha Maryam. Kenapa itu tidak kita ambil? Al-Quran sudah ada contoh. Ketika persaksian kepada Allah, Allahumma ini samaituha hadzal gulam sipulan bin sipulan. Manis? Enggak usah, ya gulam samaituka bima samaitawa. Hei orang, kamu diberi nama sebagaimana nama yang ditakdirkan oleh Allah. Itu prosesnya saja udah beda. Atau barangkali ini sama itu hadzal gulam sipulan bin sipulan. Menurut Umar bin Khattab ada kalimat persaksikanlah fashadu, maka saksikanlah ini sama itu hadzihil sama itu hadzal gulam sipulan binti sipulan. Apa yang dilakukan Rasulullah, bagaimana berdoa terhadap anak itu? Allahumma ij'al hadza isma ismam mubarakallah. Ya Allah, jadikan anak ini sejak pertumbuhannya pertumbuhan yang mendapat berkah. Kita adalah, kami beri nama sipulan bin sipulan, ada enggak? Allahumma ij'al hadza isma ismam mubarakallah, ada enggak? Enggak ada. Biasanya ambil singkat barakallah. Itu kalau ngarannya dasin. Ya gulam samai tuka bima samai kallah dasin bin Akwar. Ya tuh, taulah dasin. Nama iblis. Akwar, nama iblis juga. Oh, dibilang barakallah itu. Nah, ini. Jadi hati-hatilah kalau ada yang punya anak, jangan sampai Akwar namanya itu. Kan itu banyak yang kelompok Azwar-Azwar bagus, tapi ada yang karena malas nah apa entah ketinggalan tertulis Akwar. Akwar itu iblis yang memandang indah segala yang buruk. Dia bermata satu. Nah, itu hati-hati tuh. Jadi oleh karena itu bagaimana nama yang dipanggil itu yang kedua, sebaiknya yang kedua itu yang diumumkan. Umumkan lagi. Jadi umumkan lagi itu ya tasmiyah tadi kan, pemberian nama. Itulah nama yang sesungguhnya. Ini kita berorientasi pada nama. Terus apa lagi? Tiga-tiga masih ada waktu. Dua pertanyaan. Apa enggak? Assalamualaikum. Ini sedikit Ustaz. Iya. Jakarta, maksudnya kan mau Jakarta. Jakarta.
tanya pendapat saya. Tolong buka Al-Imran 118. Digital. Al-Imran 118. Udah ketemu? Tolong bacakan. Baca. Bertawislah walaupun bahasa Indonesia. Mohon maaf. Terjemahan yang terakhir yang baru nih, yang sudah dimodifikasi, diputar balikan penerjemahan. Ada yang Al-Quran lama atau terjemahan biasa? Ya ayyuhalladzina amanu, saya terjemahkan dulu, cari Al-Quran terjemah yang tidak bisa diganti Menteri Agama. Wahai orang-orang yang beriman, Arabnya. Wahai orang-orang beriman, bukan, saya minta Arabnya. La tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Janganlah kamu jadikan teman kepercayaanmu. Itu betul ya? Coba baca. Agak keras pemuda. Tidak henti-hentinya. Jangan kamu jadikan teman kepercayaanmu orang-orang di luar kalanganmu, sebab mereka itu bikin jengkel kamu terus-menerus dan mereka senang sekali menyusahkan kamu. Ya. Dan apa yang telah mereka ucapkan, qad badatil baghdha'u min afwahihim, sungguh apa yang telah mereka ucapkan oleh mulut mereka sangat menyakitkan kita. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurihim, dan apapun yang ada di dalam dada mereka jauh lebih berbahaya lagi. Demikian itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita. Tuh. Bagaimana kiai yang dukung itu? Apalagi sampai kalau tidak salah ada ulama yang mengatakan surah Al-Maidah ayat 51 itu expired. Emang mie goreng? Ya, ada istilah bahasa dia itu. Tapi mirip itu, expired atau sudah tidak berlaku lagi. Ini menyedihkan. Mengingkari satu ayat saja batal Islamnya. Kita lihat Al-An'am 115.
Ada yang hafal? Al-An'am 115? Enggak ada. Mau hafal sekarang? Oke. Wa tammat kalimatu rabbika shidqan wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Nah, hafal lo? Tuh. Asal lagunya aja diumpati hafal. Ingat itu. Wa tammat kalimatu rabbika shidqan, dan telah sempurna. Tamat itu sempurna. Telah sempurna kalimat-kalimat Allah yang benar, wa adla, dan adil. Seluruh ayat yang ada itu sudah pasti dengan konstruksi alam semesta ini. Wa adla, la mubaddila li kalimati, tak ada seorang pun yang berhak untuk mengganti kalimat Allah itu. Wa huwa samiul alim, dan Allah maha mengetahui lagi maha mendengar. Ini kita ayatnya hafal, tapi kok kenapa kada dikerjain? Tuh, Al-A'raf 118. 115. Ya. Tuh, kita kan biasanya kalau ayatnya tadi sudah dibaca dengan lagu-lagunya sudah langsung hafal lah. Tuh. Wa tammat kalimatu rabbika shidqan wa adla. Itu lagunya begitu. La mubaddila li kalimatih wa huwa samiul alim. Nah, ini lagunya begitu dulu saya kalau bertamat itu hancur rumahannya. Nah, itu. Inilah barangkali kalau kita lihat seperti apa sebenarnya masyarakat yang sesungguhnya. Itu jelas Allah sempurna menerangkan itu, cukup sempurna, benar. Kenapa ada yang mengatakan tidak berlaku lagi, expired, tidak berlaku di saat sekarang ini? Hemat saya, sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Muhammad Abduh dalam Al-Manar, siapa yang mengingkari satu ayat saja, maka pengingkaran satu ayat itu membatalkan keislamannya. Kalau Islamnya batal, kira-kira kayak apa? Bahasa masuk Islam. Itu pun kalau diterima. Ya, kalau diterima. Barang siapa yang Islam kemudian kafir, kemudian Islam lagi, kemudian kafir lagi, kemudian Islam kafir lagi, maka Allah menutup pengampunannya dan mereka senantiasa berada dalam kesesatan. Hadirin jamaah rahimakumullah, komitmen kita pukul 5 lewat 40 tuh, lewat 42. Gimana? Silahkan. Gimana? Ada satu? Bisa? Silakan. Waalaikumsalam. Ya sebenarnya dulu juga buku saya pernah terbit itu. Ibadah-ibadah agama yang lain dilakukan oleh Islam gitu. Misalnya salah satu ibadah apabila 7 bulan hamil 7 bulan itu ada acara-acara apa mandi-mandi. Nah itu ternyata ada di dalam kitab Weda dan itu pernah saya tulis tapi tahun 80-an sekarang enggak terbit lagi. Yang diterbitkan oleh PT Wicaksana Semarang. Nah itu saya tulis itu ibadah-ibadah non muslim di luar Islam ternyata dilakukan oleh Islam, termasuk yang hari ini ramai-ramai di sana itu. Dan sampean tahun kemarin itu ada yang dahinya tuh luka karena di apa namanya dihangkupakan ke batu nisan beliau tuh. Ini sudah mendekati kepada Syiah ya, menyiksa diri untuk mengenang kecintaan yang berlebihan. Jangankan orang seperti Haji Ijai atau siapa saja, Nabi saja kecintaannya enggak boleh melebihi daripada cinta pada Allah dan Rasul. Mungkin kecintaan itu silahkan saja, cinta kepada ulama, cinta kepada seistri, ayah saja cinta silahkan, tapi dibatasi kecintaan itu, jangan sampai membangun kultus.
Kalau kita lihat, saya pernah dulu menyarankan bahwa kaum muslimin itu ngaji. Itu dulu kan waktu saya masih ngisi di Sabilal Muhtadin, malam Sabtu Haji Bakri, malam Ahad saya. Malam Sabtu beliau, malam Ahad saya, sama-sama di radio. Itu Pak Haji Bakri saya sarankan untuk membaca Sabilal Muhtadin. Beliau lurus saja. Begitu sampai ke bab Sinayat, bahwa di dalam Sabilal Muhtadin itu makan-makan di rumah si mayit itu hukumnya makruh lagi bid'ah. Itu ternyata beliau putus di situ. Nah, ini ada yang mau usulakan kita membaca tasawuf, mulai malam ini kita ampihan dahululah membaca Sabilal Muhtadin, menyembunyikan itu. Padahal jelas itu, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Seharusnya itu dibaca. Tapi beliau katakan, kita bergantilah lawan tasawuf. Padahal aku nunggu-nunggu nih malam satu. Nih kayak apa nih? Nih sampai kena dahi ini. Oh, ternyata beliau ganti dengan tasawuf. Nah, ini salah satu ya. Ada keengganan kita untuk menyampaikan yang nyata itu. Kenapa? Yang dominan sebenarnya itu, kalau kita telusuri ini semuanya pada baca sejarah nih. Kalau kita telusuri itu mau tidak mau itu kan dibawa oleh agama Hindu, karena Indonesia ini mayoritas nenek moyang kita animisme dan Hindu, maka itu sangat mempengaruhi. Sehingga pada saat masuknya Islam ke Indonesia oleh Wali Songo, pada saat itu, sehingga Maulana Malik Ibrahim melihat bagaimana muda, ternyata pemuka Hindu. Hindu itu kalau hari 1, 2, 3, 7, 25, 40, 100 sampai 1000 itu ada acara penyembahan. Sebab apa? Pada saat itu roh akan datang ke berkunjung ke rumah untuk mencari kemana dia harus berinkarnasi. Weda. Nah, itu dengan cara pemujaan cak dan seterusnya. Lalu beliau berpikir, kata Maulana Malik Ibrahim, kita ikutin saja dia. Lalu diganti dengan cak itu dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gantinya ini kebetulan ganti yang salah juga. Tuh. Nah, pada saat itu ditantang oleh Kalijogo, Sunan Kalijogo. Pak Yai, kenapa kita harus memakai tradisi mereka? Yang penting kita tarik dulu mereka ke dalam Islam, dalam wadah Islam, nanti generasi berikutnya lah yang meluruskan. Ternyata kita enggak bisa, susah meluruskannya itu. Itu kan Wali Songo, apa Sunan Kalijogo itu sudah protes dengan Maulana Malik Ibrahim. Pak Yai, kenapa kita harus lakukan ini? Ini kan tradisi mereka. Kata beliau, yang penting kita lakukan dulu biar dia ngumpul di sini, masuk Islam, nanti generasi berikutnya. Sukses mengislamkan tapi gagal untuk membangun konstruksi akidah. Akhirnya yang terjadi nih begini. Apa yang terjadi di kalangan masyarakat kita? Mereka jawab dua hal. Benar atau tidak Al-Quran sudah singgung? Jawaban mereka yang pertama apa? Ini sudah tradisi kita turun-temurun dari nenek moyang kita. Betul enggak? Betul. Lihat Al-Baqarah 170. Itu ternyata. Ada yang kedua. Ini kan digawe oleh orang banyak. Kadang mungkin orang banyak itu salah. Iyalah. Lihat Al-An'am 116. Sudah ketemu Al-Baqarah 170, baca dulu. Biar gampang baca sendirilah. Tolong baca Al-Baqarah 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, tolong dijagakan, bila salah tegur. Dan apabila dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzalallah, ikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah. Qalu, mereka menjawab apa? Bal, bahkan natabi umma alpaina alaihi abaana, kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami atau dari bapak-bapak kami.
awalau kana abahum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun, apakah mereka masih juga ngikutin sementara nenek moyang mereka itu tidak berakal dan tidak dapat petunjuk. Al-Baqarah 170. Atau mereka beralasan umpat orang banyak, Pak Ustaz teh. Kenapa ikam umpat ke Matapura? Ya, umpat orang banyak aja, Pak Ustaz teh. Lihat Al-An'am 116. Ini termasuk dalil demokrasi, Pak. Wa in tuti aksaram mampil ardi, jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, yudilluka an sabilillah, tidak lebih hanya menyesatkan engkau dari jalan Allah. Iyattabi'una ila dhanna wa inhum illa yakhrusun, mereka cuma membuat sebuah persangkaan bahwa keputusan orang banyak itu benar, bujur, padahal mereka telah tercampak, terjebak dalam sebuah kepalsuan. Al-An'am 116. Lalu bagaimana yang dilakukan? Salah semuanya. Nang beralasan umpat orang banyak salah, nang beralasan nenek moyang salah, yang beralasan cinta guru. Tuntungakan aja udah nah. Itu 50 udah. Ya itu. Yang cinta guru. Apa? At-Taubah 24. Yang sudah ketemu silakan tolong dijaga bacaannya ya, saya ini kalau keliru tolong diluruskan. Qul, katakanlah wahai Muhammad. In kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum, jika bapak-bapakmu, kana abaukum wa abnaukum, jika anak-anakmu, jika saudara-saudaramu, ikhwanukum wa ajwajukum, jika istri-istrimu, wasiratukum amratumuha, atau harta-harta yang kau sukai, wa tijaratan tahsauna kasadaha, atau perniagaan yang kau takuti kerugiannya, wa tijaratan tahsauna, wa masakinu tardawnaha, atau rumah megah yang kau sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasuli, itu ternyata lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul. Fatarab basu hatta ya'ti Allahu bi amri, tunggu akan ada keputusan dari Allah yang kamu tidak akan mampu mengelak darinya. Wallahu la yahtil qaumal fasikin, Allah menarik kembali hidayah dari mereka lantaran mereka masuk dalam golongan fasik. Betul ayatnya? Hidayah diambil lagi. Cinta kepada bapak saja. Kita mencintai istri, mencintai anak, mencintai itu. Semua kan orang yang luar biasa tuh yang dicintai itu. Apalagi cuma guru. Nabi saja kalau kita cintai melebihi daripada cintanya kita pada Allah dan Rasul. Itu bukan cinta Nabi namanya. Ada kan sekarang jamaah cinta Rasul. Tapi ternyata cintanya itu cinta kultus. Yang hampir saja kalau sampean tuh baca syair yang mereka baca tuh, aduh nih dibikinin nih, assalamu alayka ya wa maqsada assalamu alay, assalamu alayka ya mahiyal dunub assalamu alay. Ini bahar ini bekas pelaku lah. Salam sejahtera untuk engkau wahai Muhammad, tumpuan harapan kami yang kami maksud. Salam sejahtera untuk engkau wahai Muhammad, ya mahdiyaz zunub, wahai si penghapus dosa. Sejak kapan Allah mengambil sifat Allah? Al-Ghafur itu milik Allah. Muhammad tidak berhak mengampuni dosanya. Kenapa itu diambil? Sebagaimana Isa memberikan tebus dosa kepada umatnya. Demikian barangkali Pak kaji kita, enggak usah lagi ditambahi karena sudah 5:53. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.